vlog kegiatanku. Salam Sambang silaturahmi mengabdi untuk negeri. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Update pembangunan jalan Getas Raduga atau Getas teman-teman, sejarah yang rencananya akan dibangun yaitu 17 km teman-teman. Nah, kerjaannya sudah dicor sebagian dengan tebal cor itu 25 cm plus ada rangka beton. Ini saya awali dari Dukumbran Raduplato. Dukumbran Raduplato ada luka lain adalah jalan hutan teman-teman, tapi termasuk jalan tikus untuk menuju ke daerah Kabupaten Ngawi teman-teman. Ada besi-besi rangkanya loh. Nah, ini dengan tebalnya 25 cm. Ini dahulu kala ini rusaknya parah ya sini ini. Ngeri. Tapi gak tahu apa. Nah, ini sudah apa ini jenisnya? Dasaran. Ini sudah buat dasaran. Kanan kiri dikasih talut atau talut itu apa teramun lagi gitu, penguat untuk jalan. Sudah sampai sini. Pembatasnya di sini, sebelah sini juga sudah ada dasarannya, dasaran cor. Nah, ini kita update ya teman-teman, mau Sambang sekalian memvideokan pembangunan jalan Randu Belatung Getas teman-teman. Ini kalau sudah jadi ya cowopet teman-teman. Ya bebas hambatan lah. Ya kita harus hati-hati di jalan ya teman-teman. Kadang-kadang sih ngalus mungkin marai nyelakake kadang-kadang. Terus ya waspada, berhati-hati. Ini sudah ada saran juga. Oke, ada saran. Batasnya. Kerjanya saya istirahat santai.
Ngaso Pak De. Termasuk cepat loh ini teman-teman. Dalam waktu belum ada satu minggu. Ini siang malam pengerjaannya. Siang malam dicor. Nah, itu depan tuh juga masih perataan dan pelebaran. Depan tuh ada alat berat. Nah, ini baru aja dulu kita bekas langit. Nanti juga ada saran. Terus tau pokok main halus-halusan. Alhamdulillah ya teman-teman ya, bertahun-tahun loh, bertahun-tahun baru ada pembangunan ini. Orang bertahun-tahun lah, berpuluhan-puluhan tahun baru ada ini. Ya alhamdulillah, bersyukur. Mungkin baru saatnya tahun ini teman-teman ya. Semua itu kan butuh waktu. Kode ijir. Sering loh dulu teman-teman, waktu saya berangkat ke tempat ketumum pulangnya itu banyak anak-anak yang jatuh. Itu gara-gara jalannya jelek gitu, banyak yang jatuh. Alhamdulillah sudah sampai di desa binaan. Ya, ini tak istirahat di Seigidi. Ini masih di hutannya, tapi sudah masuk di wilayah desa. Tepatnya di Dukun Jeliru, teman-teman. Ini tak istirahat dahulu. Walaupun cepat itu, karena cepat itu, teman-teman. Hitungannya itu sudah cepat, soalnya wis diratakno halus gitu toh. Tapi kok yuk kesel, makanya tak istirahat di sini. Ini di sana juga ada warga lagi nyulami. Nanti kita tanya-tanya sana. Gitu teman-teman. Kian nonjok nih. Supaya mau digawe ya teman-teman ya. Bisa nih mau digawe. Lanjut naik. Hege. Nanti kawin, usah mong di kawin. Tak lara di sini. Enak soalnya tadi habis hujan, jadi suasananya gak begitu panas kayak kemarin pas waktu belum turun hujan. Jadi enak di sini. Itu. Tak istirahat di sini ya teman-teman, kita setak ini. Tasnya di sini. Suara burung-burungnya itu tak kedengaran enggak, teman-teman? Kuning
Nek bapaknya Pak Siten, Pak. Pak. Pak Siten. Jumiran. Nek buke. Surahmi. Oh. Nembe sulam gak ngeten iki nggih. Ora ngerti kata iya piye. Kok kada tiap pintu. Semar mambilan kata jenengan kok nggih nggih. Pak. Nggih. Yang ke perempatan arep Pak sih. Oh. Wah, lah aku. Kudu apal nggih. Jek kula mriko riyen. Kota. Kota malah kali ya. Wong gang 5 bulan niku. Niku masih tapi tani nek masih niku. Nggih. Nang poso Mas Ajeng Bodo. Nggih. Sekawan putrane jelere kalih pun sedo ya. Sing baru kalih sing ruju. Nggih. Sing polisi sing ruju. Oh niku sing ruju nggih sing polisi niku nggih. Wah, oh, Mbah. Turut berat betul kertas nek sampean mboten sanjang dek wau, Mbah. Kok ditutupi, bateriku kena apa? Kok ditutupi apa wedi kan ngoten neh. Cukup tutupi nek liwat ngelati. Nggih. Ngeten iki nek mboten udan meleh ngoten niku pripun, Pak? Mengke tukule niki. Jagunge. Seminggu. Niki nembe seminggu. Ombu Pak ngantos teko mriko. Mriko anu mengisar mriko. Mriko, mandape mriko. Siang dengan siang juga. Nggih, nggih, nggih. Tutup masuk. Ombu nggih, nggih, Bu, nggih. Daripada teng dalem napa nglangut kan ngoten e. Iki nggo hiburan nggih, angsal rezeki kan ngoten e. Mengke nek wis pun gede-gede kula tak mampu mriki bakar jagung, Bu, nggih. Pak Bardi ini. Asri teman-teman nek menembutan panas ngeten niki nggih. Enak suasanane. Nggih. Enak dulu niki. Wah, asri tenan. Angin nggih sepoi-sepoi. Wala ombu Pak nggih, ngene sampean Pak nggih. Termasuk niki. Pinten, Bu? Selangkung pes. Teman-teman. Jadi ibu tadi ditutupi, saya kan istirahat di situ, duduk-duduk di situ loh di bawah motor, gih, duduk-duduk di bawah motor. Ibu ini ditutupi wajah air, karena apa tak kira wedi kan seperti itu, tak kira takut. Ternyata anaknya beliau itu juga Polri teman-teman, meninggal waktu COVID itu gitu ternyata. Aku lagi tahu tadi, dulu saya juga melayat di sana kan, kalau ada anggota Polri walaupun dia dinasnya di Polda Metro Jaya itu kan dibawa pulang ke sini kan, wilayah yang ditempati atau yang rumah dukanya kan wajib untuk melayatkan seperti itu kan, diupacarakan secara militer seperti itu teman-teman. Tuh saya juga kesana waktu itu tapi nggak tahu ini tadi saya istirahat di situ toh, kebetulan ibu ada di situ gitu teman-teman. Ini sudah mulai hijau menghijau itu teman-teman, di jauh di sana sudah udah wes ya. Ini gini bapaknya tadi kan baru satu minggu. Kalau mungkin yang di depan sana mungkin ya lebih, mungkin 2 mingguan seperti itu. Kius emang usumnya seperti ini. Ini pohon kayu putih, pohon kayu putih. Tapi aku kari nongkono. Pohon kayu putih teman-teman ini dari UGM. Gitu teman-teman ya. Tapi aku kari nongkono tiba ya. Asri teman-teman di sini teman-teman. Enak. Kan ini bukit toh. Ini bukit. Bu monggo Bu kula tak dereke lakon riyen Bu nggih. Mugi-mugi jagunge nggih lemu-lemu Bu nggih sae-sae, Pak. Nggih. Kalau ibu
mungkin nek kulo ketemu mulai mriki nek liwat ampun ditutupi Bu nggih. Udin ngoten nggih. Kulo bel. Nggih. Sehat terus Bu nggih, Pak. Ya wis ya teman-teman ya. Itu vlog saya pada hari ini, nanti kita sambung lagi ke sana kalau ada anu tak vlog lagi ya teman-teman ya. Wis gitu aja ya teman-teman. Apabila ada salah kata, salah perbuatan dalam video ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sama silaturahmi, sehat terus buat teman-teman semuanya.